dilanjutkan dengan sepatah kata Kepala UPTD DS2 Sukaurip sekaligus penyerahan siswa-siswi kepada komite sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enam tahun juga putra putri Bapak titipkan ke kami UPTD SDN 2 Sukaurip untuk dididik, dibimbing, dan kami didik, kami bimbing dengan sepenuh hati. Selama 6 tahun, bila dalam bimbingan kami banyak hal yang kurang berkenan pada putra putri Bapak, kami keluarga besar UPTD SDN Negeri Sukaurip 2 mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan pada hari ini tanggal 2023, dengan sepenuh hati kami serahkan kembali kepada orang tua masing-masing. Mangga kepada Bapak Komite, putra putri Bapak, mohon diterima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Kepala UPTD SDN Sukaurip 2 beserta Bapak dan Ibu Guru, kami atas nama orang tua, atas nama wali murid kelas 6, terima kasih. Selama 6 tahun putra putri kami telah dididik oleh Bapak Ibu Guru semua. Pada hari ini kami terima kembali putra putri kami yang selama 6 tahun ini kami titipkan untuk menimba ilmu, dididik oleh Bapak Ibu Guru semua. Bapak dan Ibu, kami sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan, arahan, dedikasi Bapak Ibu semua. Doakanlah Pak Bu putra putri kami kelak menjadi anak yang berguna bagi nusa, bangsa, terutama agamanya. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu, doakan putra putri kami sampai melanjutkan ke pendidikan, sampai jenjang yang lebih tinggi. Mungkin ini dasar daripada putra putri kami menimba ilmu untuk yang lebih bermanfaat. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bimbingan dan dedikasi Ibu Bapak semua. Kami tidak bisa memberikan apa-apa, hanya doa tulus dari kami. Semoga Bapak dan Ibu Guru semua selalu diberikan kesehatan lahir maupun batin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, kami terima putra putri yang telah Ibu titipkan dan insya Allah akan kami serahkan kembali kepada kedua orang tua untuk dididik dan dilanjutkan kembali pendidikannya.
Terima kasih. Kini aku bersimpuh di hadapanmu. Terimalah permintaan maafku. Sebanyak itu bukti kasih sayangmu kepadaku. Sebanyak itu pula salah dan dosaku kepadamu. Di hari ini, mata hatiku mulai terbuka bahwa kemarahanmu yang sering aku terima adalah kasih sayang yang tak dapat kutukar dengan nilai dan harga. Kini mata hatiku mulai terbuka bahwa pahitnya nasihatmu adalah cinta tulusmu demi kebaikan dalam meniti jalan hidupku di masa depan. Dalam detik-detik perpisahan ini, batinku sadar bahwa aku terlalu banyak berbuat salah kepadamu, Bapak Guruku. Maafkan aku. Maafkan aku. Banyak yang sudah salah yang sering kuperbuat padamu, menyakitimu, menyinggung perasaanmu, bahkan berprasangka buruk kepadamu. Ibu Guruku, aku mau pamit. Selamat tinggal kepada kalian. Terlalu banyak kenangan yang telah aku rajut bersama mereka. Terlalu banyak kenangan yang telah aku ukir di sekolah tercinta. Tawa, canda, dan air mata sudah terlanjur menyatu dengan hati dan jiwa. Tali kasih persahabatan telah mengakar sebagai keluarga. Tapi sekarang aku harus pergi. Pergi meninggalkan Bapak Ibu Guruku tercinta. Meninggalkan teman dan adik-adik kelasku. Meninggalkan semuanya yang sudah menjadi keluarga. Ibu Guruku, maafkan kami semua. Biarlah kami binasa jika air mata dan permintaan maaf kami tidak mampu lagi melembutkan hatimu. Inilah kami yang dulu sering membuat hatimu jengkel, marah, dan kesal karena kami bersimpuh di pangkuanmu. Bisakah cinta dan kasih sayangmu kami rasakan setelah kami pamit meninggalkan kalian? Terima kasih yang telah mendidik kami hingga hari ini. Kami akan merindukan semua itu, semua yang Engkau berikan kepada kami. Tetap doakan kami dalam menempuh jalan masa depan, menggapai cita-cita kami.
Pada
kepada ibu guru. Silakan langsung sungkem kepada orang tua kalian masing-masing. Silakan cari orang tuanya masing-masing. Ayah, ibu, hari ini kami bersimpuh di hadapanmu untuk sampaikan rasa terima kasih kami atas segala perkuman yang telah ayah ibu berikan kepada kami, sehingga kami bisa seperti sekarang ini. Tak terbayangkan betapa perihnya ibu dalam mendidik kami. Ayah ibu senantiasa membimbing kami. Ayah ibu cukupkan kebutuhan kami tanpa pamrih. Jadi ya, silakan cari ibu bapak kalian di ujung sujud. Ayah ibu rangkai nama-nama kami untuk memohon keriduannya, keselamatannya, kebahagiaan kami di dunia dan di akhirat. Masih belum cukup di penghujung malam, ayah ibu tumpahkan segala pengharapan pada Ilahi agar kami benar-benar menjadi orang yang bermanfaat. Ayah, ibu, jalan kami masih panjang. Maka kami sangat membutuhkan keberadaan ayah ibu di sisi kami. Kami sangat membutuhkan belayan lembut ayah ibu. Kami sangat membutuhkan doa-doa ayah ibu. Ayah ibu, maafkan yang belum mampu membuat kalian bahagia, namun dalam hati ini tertanam tekad. Suatu saat ayah ibu akan tersenyum bangga dan penuh syukur karena Allah. Kabulkan doa ayah ibu yang tak pernah berhenti mengalir. Ibu, saat ini kami baru mampu lantunkan doa. Allahumma firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya Allah, limpahkanlah kasih sayangmu pada ayah ibu kami sebagaimana ia mengasihi kami di waktu kecil. Ya Allah, kami mohon mudahkanlah segala urusan ayah ibu kami. Ya Allah, jika suatu saat Engkau memanggil ayah ibu kami, berilah kesempatan pada mereka untuk tersenyum bahagia, tersenyum penuh syukur atas kami. Ya Allah, kabulkanlah hajat kami. Amin ya Rabbal Alamin.